Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, hari ini Reira akan nge-vlog nih. Ini lanjutannya kemarin loh. Maksudnya video yang sebelumnya ya. Jadi di sini kita berada di Umbul Sidomukti. Apa? Umbul Sidomukti. Umbul Sidomukti. Oh iya guys, sebelum kita lanjut jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya juga ya. Oke, thank you guys. Oke, itu. Sekarang aku ingin ngejelasin aja ya. Oh, di sini itu ada kuda, horse. Muternya itu ke sana, terus ke sana lagi enggak tahu, terus nanti balik lagi ke sini. Terus di sini ada pencegahan COVID. Ya. Di sini kita baca yuk. Umbul Sidomukti ya, kita berada di sini, taman renang alam. Nih ada pondok wisata, pondok lesehan, pondok panorama, pondok kopi. Di sini ada harus gunakan masker. Nih. Gunakan masker. Aneh ya. Terus ini cek suhu tubuh. Lalu di sini dilarang berjabat tangan, tentu kecuali saudara. Cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Berarti kalau tangannya itu kotornya kotor banget, itu berarti ada gimana ya? Aneh ya. Nah, ini sekarang ada dilarang bergerombol atau berkumpul. Nah, aku ada yang nanya nih. Aku sedikit nanya nih. Biasanya kalau bergelombor atau berkumpul gini itu biasanya sesama keluarga ya. Tapi ya udah gimana aja terserah. Ya. Oke, lanjut. Di sini ada perbatasan pengunjung dilarang berenang. Dan ada utamakan pembayaran non tunai. Jadi harus kredit ya. Lanjut kita review ke sini. Daftar harga jasa kuda bla 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 bla, kalian aja yang baca, tinggal kalian stop aja. Lanjut. Aduh, hampir aja mau kesleo. Nih. Kalian ke sini aja biar tahu. Bacanya karena ketutupan orang. Di situ ada parkir motor dan di sini. Iya. Aku akan cantumkan harga-harganya di sini. Oke, udah. Lalu kita masuk. Oh iya guys, aku mau naik kuda dulu ya sebentar. Lanjut aja nanti di dalam. Oke ya. Tadi aku habis naik kuda. Di sini ada tempat tiketnya, ini kayak ada saung gitu, tempat itu buat beli tiket, wahana. Di sini bisa camping, bisa triangle, terus apa lagi ya, flying fox, kolam renang. Tapi kolam renangnya nggak bisa dipakai karena lagi pandemi, jadi nggak bisa ya. Untuk keselamatan kita. Jangan lari. Dan di sini itu pemandangannya bagus banget. Wow, lumayan. Enggak, lumayan. Tapi memang bagus. Bentar. Ini dia. Lalu sekarang turun ke bawah. Ini turun ke bawah. Kayak maaf gak kelihatan memang. Ini tangga yang tadi. Dan di sini ada tempat buat renang, cuman maaf dilarang renang. Ini dia. Iya. Tempat tadi situ. Iya, terus ini pemandangannya bagus banget dan di sini ramai, tentu ramai. Tuh ramai. Di sini kayak ada kantin, kantin buat makan-makan. Ya gitu. Bagi yang kalian suka camping bisa di sini aja. Harganya tidak tahu. Ya intinya kalau sekarang itu semua wahana harganya itu ada diskon. Diskonnya adalah 40%. Jadi kalau yang ratusan jadi nggak sampai ratusan. Murah. Gimana buat beli airnya? Pegang airnya dulu, ayo. Di sini ada mohon tidak duduk di meja. Nih dia. Mantap, tutupan orang.
ya, cuman ketutupan orang. Ayo, eh lihat ke bawah dulu, ayo, iya. Sekarang mau lihat ke bawah ya. Bagus banget ini. Panjang bagus. Iya, nanti bulan. Tuh adik aku lagi soset. Lagi sangat sedih karena saya nggak bisa berenang. Ya. Oke, sekarang lagi apa turun ke bawah. Itu nungguin bayar itu. Udah. Ya. Udah ada kembali. Kolam renangnya ada dua, satu yang tadi, satu lagi ada. Ada di bawah. Jangan berenang. Ya, ini dia orang berenang. Tapi ini kayak bukan kolam renang. Dan ini dia ada satu lagi. Mana nih? Ini dia. Pemandangannya langsung ke sana. Ya, ini dia. Tuh. Sini geser itu basah. Adik aku sampai nangis nangis banget. Wow. Ini ya. Ya. Ini dia ada tempat camping sama apa itu namanya? Ini area sini lah ini. Ada campingnya juga di sini kayaknya, enggak tahu, enggak kelihatan. Di kamera mungkin enggak kelihatan tapi bagi aku enggak kelihatan. Ya, sekarang kita mau nyantai-nyantai dulu sebentar, guys. Guys, ternyata ada lagi guys. Jadi ada tiga. Yang pertama ini dan yang kedua adalah ini. Ini ya sama ini. Tuh ada pemandangan dan ini ada dede bayi. Halo. Halo. Nah, ini kita bisa ke bawah lagi, tuh ada spot foto lagi. Oh. Ya. Sekarang ke bawah lagi. Untuk foto itu sama. Ya, ini ke bawah lagi. Untuk dulu, Kak. Nih, lagi ke bawah lagi. Wow, bagus banget. Maaf, maaf. Ini ada kayak ada tulisan. Tuh. Apa enggak tahu tuh. Ada sepeda awang. Lalu ada lagi kita ke sana. Ya, ada tangga, ada jembatan. Dan ini enggak tahu ada apa. Ya, tunggu dulu, kita explore dulu. Explore dulu. Ih, jatuh. Oke. Ini dia. Wow. Ini mau ke bawah. Spot fotonya. Wow, keren banget. Wow. Ya. Bagus banget. Itu tante aku manggil-manggil terus, tidak mementingkan orang lain, mementingkan diri sendiri terus tuh orang tuh. Ih, jahat. Iya, orang dari tadi. Ya. Sekarang kita mau foto-foto dulu. Oke, jadi kita turun ke bawah lagi. Ini minum air putih. Iya, sebentar. Dari sini ada snack corner. Nih, ada buat snack corner warna-warna. Ini dia. Terus di sini juga ada buat warna-warna painting. Dan di sini juga ada spot foto lagi. Banyak. Terus spot foto lagi. Terus di sini enggak kelihatan. Intinya di situ ada musala sama toilet tentunya. Nah, ini buat nyantai-nyantai lagi. Oh, main egrang. Oh, iya ada egrang tapi bukan dari bambu. Enggak tahu. Ini bukan dari bambu itu. Nah, ini ada spot foto yang aku tunjukkan tadi dan juga di sini ada untuk bermain egrang. Tapi egrangnya bukan dari bambu, kayak dari kayu besi gitu. Sekarang mau ke bawah lagi. Itu buat foto-foto. Di bawah ini ada buat foto spot foto tapi malah dijadiin nongkrong, guys. Ini buat nongkrong. Tuh lihat. Dan itu sudah mentok. Itu ada. Oh, ada lagi di bawah. Itu buat apa? Itu buat flying fox. Nih, ini buat flying fox. Maksudnya turun dari atas sana ke sini. Itu. Ya, flying fox di situ. Oh iya. Terus juga ada. Oke, aku jelasin lagi, ada satu lagi di sini tuh. Yang merah-merah itu ada tenda. Itu buat adalah camping. Buat camping tentu. Ayo balik lagi. Balik lagi mau foto-foto lagi, guys.
Oh iya guys, jadi di sini itu banyak banget saung-saung buat refresh. Nih di kolam renang ada air mancur. Kok air mancur? Ini benar. Bukan. Air terjun. Oh iya. Tapi bukan yang sempat capek banget. Di sini juga ada buat nyantai di duduk tapi nggak adem. Di sini buat shower. Bagi yang telah renang, saya sudah renang. Sekarang kita ke atas, cobain. Ke atas sana, kita cobain ya. Oh iya, di sini juga ada santai-santai lagi. Oh maaf, tadi aku melewati orang yang lagi buka. Dan ada toilet. Saya ke sana pas. Nih yang tadi kantin. Itu yang buat makan-makan. Sekarang mau cari rombongan dulu ya. Oke. Ini ada dua jalur yang tadi kayak kantin-kantin. Itu yang kayak itu apa? Yang naik itu. Ya. Nah, sekarang kita yang bagian lantai 2. Wow, bagus banget, guys. Look at this. Jalannya bagus kayak zebra cross, cuman warnanya bukan zebra. Terus di sini kayak ada buah tempat duduk-duduk untuk makan. Dan atas-atasnya sini bagus. Dan itu buat kafe pesan aku ya. Kita lihat sana. Jadi, ya. Nah, di sini juga ada buat pesan renang. Sini. Di sini. Yo, kok sini lepas apa? Meja informasi. Ini dia foto barang benua. Iya. Ini nih. Meja informasi. Jadi di sini itu ada. Oke guys, jadi aku mau ngasih tahu sesuatu nih. Lihat ini. Semua itu maksudnya yang ada di sini itu ini dia. Kelihatan semuanya enggak sih? Enggak. Kayaknya. Di sini ada akan dibaca. Sekarang mau balik ke sana. Guys, mau balik. Oh iya, terus juga di sini ada ini, ada daftar harga jasa kuda. Nih dia, kalian bisa stop. Sudah. Nih, ada kuda lagi. Sekarang mau balik ke atas. Ya, kita mau balik ke atas sana, ke atas. Balik ke sana. Di sini juga ada ini, sarung-sarung itu. Bukan sarung, apa nih namanya? Intinya tempat santai aja. Nah itu, lanjut ke sana lagi, let's go. Oh iya, aku selalu ngamerain, aku selalu videoin yang penting-penting ya. Itu ada tulisan juga, kita lihat di zoom. Ini dia ya. Maaf tadi ngeblur. Oke lanjut, jalan sampai sana-sana. Oh iya. Oh, sana-sana. Oh iya, maaf. Ini ada lagi, itu kayak rumah kurcaci. Tulisannya sama. Coba kita zoom. Nih. Lanjut lagi ke sana. Nih, ada pondok kuliner. Kalian bisa baca untuk stop saja. Ini ada yang lewat. Nah, ini. Sekarang lanjut. Ada kuda. Itu ada kayak rumah makan lagi. Kok rumah makan? Ini ada tempat buat makan atau santai juga bisa. Lalu lanjut kita kemana lagi? Ini ada apa lagi nih? Kita lihat yuk. Ini dia tuh yang jalan tadi. Ini ada panahan. My hobby is panahan. Ada panahan, ada ketapel dan tombak, terus juga ada ini. Nih. Ini kalian bisa stop ada apa aja. Nih, tadi yang tadi. Oh. Nih aku mau foto dulu di sini, guys. Oke, ini habis foto. Ini dia. Aduh, maaf. Ini dia. Ada orangnya lagi. Ya udah enggak apa-apa. It's okay. Lalu kita lanjut.
Ini kayak ada rumah kurcaci yang tadi aku bilang. Ini dia. Bisa foto lagi di sana, tapi aku nunggu mereka-mereka. Nunggu maksudnya ayahku sama tanteku. Dan di sini ada kayak atap. Atap dari daun. Ini dia. Oke, sekarang aku mau foto sebentar ya. Oke, mau foto sebentar. Ya guys, nanti kalau ke sana kalian aja ya. Dilanjutin sama kalian, dan aku itu mintanya itu kalian harus ke sini, bukan harus juga sih, kalau bisa kalian mampir ke sini ya. Jadi biar bisa lihat di sana itu apa sih? Pasti misteri kan. Makanya jadi misalkan ke sana ya. Maksudnya ke sini ya. Ada daun-daun juga. Kok daun? Bunga di sini itu bunganya itu ada madunya. Aku pernah nyobain madunya. Cuma di sini area umum. Jadinya ya enggak boleh. Oke. Sudah sampai gerbang, guys. Sudah sampai gerbang. Capeknya. Ini ada tong sampah, ada tempat duduk-duduk lagi. Halo. Kita hampir mau mencapai kemenangan, bukan kemenangan ya. Mencapai akhir. Selesai. Udah nyampe. Oke guys, thanks for watching. Terima kasih karena sudah menonton. Mungkin segitu dulu ya videonya. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya juga ya. Oke, terima kasih. Bye!